apa cirinya satu? Tuh, bupati cirinya satu apa? Polisi, mau nggak? Iya, awas ya. Pakai kata apa? Celaka, ya. Kendala. Yang kedua apa? Eh, kendala. Hajin, hajin ini tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Dari mana orang bisa tenang? Orang bisa tenang awalu ayat 28 ala bizikrillah tatma'inul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tenteram dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Kenapa orang stres? Kenapa orang gelisah? Dengerin. Hello? Orang stres karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi, kenapa stres? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Zikir. Jadi kurang mikir. Tidak boleh kurang mikir. Kau ngalah ya Bu ya. Kalau gak tahu teh diam. Harusnya banyak zikir, kurang mikir ya. Dalam Islam itu mikir itu diperintahkan. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Yang bisa bikin tenang adalah tiap mikir jadi zikir. Eta rahasia. Kalau teh telat antara mikir dengan zikir gak nyambung. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Pernah merasakan cemburu Bu? Enak atau tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau enak? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau tambah? Rasakan ya. Katakan mikir wae. Si Eta yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Lincah. Jinak. Aduh, gak sangsara. Jadi harusnya bagaimana? Dengerin mama. Kalau cemburu, Epate karena kebanyakan mikirin suami, kurang ingat ke Allah. Harusnya bagaimana? Wasta'inu. Sabar. Tahan diri. Ambil air wudhu. Sujud, ya Allah, ampun, saya lebih banyak ingat ke suami daripada ingat kepadamu. Ampun, saya lebih ingin dicintai suami daripada ingin dicintai olehmu. Ampun, saya berusaha agar suami ridho, tapi tidak berusaha agar engkau ridho. Tah, sholatnya harus tobat. Ampun ya Allah, saya teh selalu ingin dekat dengan suami, bukan ingin dekat denganmu. Tobat aku, Allah teh cemburu, matakna ibu sangsara. Karena hati ibu dibulak balik oleh Allah. Bu, dengerin, kamu bikin emosi ya. Siapa yang menciptakan ibu? Siapa yang ngasih rezeki ke ibu siang dan malam? Siapa yang ngasih hidayah? Siapa yang nutupin aib dan dosa ibu? Siapa yang bisa ngasih pahala? Siapa yang punya surga? Ai suami naon atuh? Kenapa diperjuangkan mati-matian? Jawab. Eta tah nu bikin para wanita sangsara teh.
kebanyakan ingat suami daripada ingat Allah. Dibelitkan ke hatena ku Allah, kegebegan. Ngawe arahan tempat, di mana Pak? Patroli, katanya. Coba dong Pak, video call, kata ayam nyamuk, patroli. Tengepek, bapak-bapak sekarang mah banyak akalnya. Tapi kalau itu sholat, tobat, sholat lagi dua rakaat, berhajat, titip caroge abdi ya Allah, titip suami saya, engkau yang menggenggam lahir batinnya, engkau yang membulat balik hatinya, engkau yang kuasa melindungi jaga. Allah lihat tidak ibu-ibu yang sholat? Allah dengar doa ibu? Allah tahu isi hati ibu? Disia-siakan tidak oleh Allah? Beres bu, dibalikkan hatena suami, ngelepek hatu. Tetiasa ngalawan karena kekuasaan Allah. Ibu ambek mah salaki begitu betah. Asli. Ya Pak ya? Ya. Jelas Pak? Jelas. Tanyakin ibu-ibu, gelisahnya itu terlalu berharap ke suami. Eta tidak akan hadir. Penyakit lalaki, dengerin, gelisahnya itu takut ke istri. Sama tidak. Dua-duanya kurang baik. Pak Bupati udah dengar kan ilmu singa belum di sini? Saya guru, saya ilmu tonagaku, awas ya. Khusus buat lalaki. Ini laki kalau tidak tahu ilmu ini bisa tidak hajin. Jadi gini ya, kalau manusia menikah itu orang berdatangan, mendekat, salaman, doa. Tapi kalau singa menikah, binatang tidak boleh mendekat. Tiba-tiba ada kucing mendekat, singa marah, pas digebuk. Kucing tenang singa, jangan marah. Saya harus ngomong. Apa? Kucing teh nyari. Langsung kaget singa, pucet. Apa coba kata kucing? Singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Jelas enggak? Bos, jelas enggak bos? Tentara ya gagah-gagah pakai loreng. Di rumah loreng yang mana? Jangan-jangan loreng kucing. Oh. Lawas ketawa ya kayak. Tadi mengeong. Bu, Pak. Kalau suami takut ke istri, dia baiknya cuma di depan istri. Tapi suami takut ke Allah, dimanapun dia berada akan terjaga. Matakna rumah tangga terbaik adalah rumah yang paling banyak zikirnya. Kurang zikir pasti hatinya nempelnya kepada selain Allah dan tidak akan tenang. Kata Ali bin Abi Thalib begini, Zuktul marara, Zuktul marara dikullaha, falam ajid amarno minar hajati ilan nas. Semua kepahitan sudah kurasakan. Tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati kepada manusia. Makin ngarep-ngarep ke makhluk, makin nyeri. Kalau ini nyeri, wajah pasti jelek. Kata-kata pasti jelek. Kelakuan pasti jelek. Kenapa? Karena hatinya nempel, melekat kepada selain Allah. Kak Hartos, ibu, mau punya sifat hajin? Tong bogoh teuing ka salaki. Jangan terlalu cinta sama suami. Apalagi model-model ini ya atasnya. Berat, boro-boro membahagiakan istri, mereka juga susah bahagia ya Pak ya.
Cinta boleh, terlalu cinta tidak boleh.